Rumuskan program kerja untuk memenangkan pemilu 2024 nanti. DPD PDIP Jabar lakukan pendidikan politik untuk para calon legislatif. Pendidikan politik ini bertujuan untuk memenangkan pemilu tahun 2024 mendatang. Ratusan bakal calon legislatif untuk DPRD RI, DPRD Provinsi, dan calon DPRD sekabupaten sekota se-Jawa Barat menghadiri bimbingan politik dalam rapat kerja daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Rapat kerja daerah PDIP Jabar diadakan di salah satu hotel yang ada di Kota Bandung. Bakal calon legislatif dari Partai PDIP mendapat pendidikan politik dari Dijarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDIP, guna merumuskan program kerja untuk memenangkan pemilu 2024. Pemerintahnya jelas ya, Jawa Barat ini kita misinya merebutkan masyarakat karena 2019 kita kurang suara ya, tapi saya yakin 2024 ini Jawa Barat bisa merebut suara dengan sangat signifikan. Pemerintahnya semua satu partai tiga gram. Sementara itu, menurut Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, mesin partai PDI Perjuangan sudah panas dan siap menghadapi pesta demokrasi awal tahun depan. Terkait dengan pergerakan partai dalam rangka pemilu 2024, sehingga yang sering disampaikan di Ketua Umum bahwa sebelum ada PD Perjuangan wajib turun di tengah-tengah rakyat, maka hari ini kita pastikan bahwa seluruh instrumen partai dari mulai struktur legislatif dan eksekutif bulan September besok sudah harus benar-benar turun ke tengah-tengah rakyat. PDI Perjuangan akan memastikan seluruh elemen partai, baik di eksekutif, struktural, dan legislatif, akan terus aktif mengkampanyekan seluruh kinerja positif PDI Perjuangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.